Idul Fitri kepada saudara serta saudari. Setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Di masa bulan Ramadan kita berpuasa hingga sebulan. Apabila Syawal menjelma, hari raya disambut dengan gembira. Miskin kaya memakai baju baru warna-warni, mengunjungi sanak kaum famili. Sungguh hebat pemandangan di hari raya ini, tua muda wajah berseri-seri. Marilah bergembira bersama menikmati hari raya. Minta mak, boleh sepotong, saya mau makan kena perut kosong. Selamat Idul Fitri kepada saudara serta saudari. Setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Di masa bulan Ramadan kita berpuasa hingga sebulan. Apabila Syawal menjelma, hari raya disambut dengan gembira. Maafkanlah jika ada terlanjur perkataan, diharap supaya jangan disimpan. Ku berdoa selamat panjang umur murah rezeki, semoga Tuhan akan memberkati. Selamat Hari Raya, hari untuk kita bersukaria. Selamat kami ucapkan untuk kita hingga sampai tahun depan. Selamat Hari Raya. Yeah.
jati diri, engkau tiada di sisi. Ku tatapi azimat yang berarti penawar hati, pemikat jati. Sama.
sanak saudara yang selalu bermain di mata. Nun menghijau gunung ladang dan rimba, langit nan tinggi bertambah birunya. Deru angin turut sama berlagu, semuanya bagaikan turut gembira. Semat di kalbu, pasti terobat rindu di hati, menyambut kepulanganku nanti. Sanak saudara yang selalu bermain di mata. Nun menghijau gunung ladang dan rimba, langit nan tinggi bertambah birunya. Deru angin turut sama berlagu, semuanya bagaikan turut gembira. Semat di kalbu, pasti terobat rindu di hati, menyambut kepulanganku nanti. Hello. Siapa di sana? Saya Sof. Sof mana? Yusof. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Okey, jadi saya nak tanya anda semua, suara saya dengar ataupun tak? Jelas ke tak suara saya? Okey, sebelum kita mulakan kelas pada malam ni. Cuba kita sikit. Okey, dengar eh. Okey, jadi sekarang pukul 10.20. Okey, kejap. Okey. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi ini adalah kelas kita yang dah keberapa rasmanya okey dalam channel ni. Jadi untuk kelas basic ini adalah yang pertamalah okey, kerana pada kelas minggu lepas kita tak ajar basic tu. Jadi saya okey, saya lihat okay, saya dapati masih ramai di antara anda semua ni yang tak ada basic, okey? Yang tak ada basic tentang forex itu sendiri. Jadi saya fikir kalau saya nak ajar anda semua tentang SNR ke, tentang SND ke,
tentang trendline ke engulfing semua tu. Tapi kalau anda tak ada basic tentang forex ni, tak ada basic nak entry pun tak tahu apa semua kan. Jadi saya rasa saya takut macam kalau saya terangkan perkara-perkara tadi tu, takut anda semua tak faham pun. Okay? Jadi di dalam kelas pada malam ini, saya akan coverkan kepada anda semua tentang basic-basic yang anda perlu tahu. Okay, jadi bila anda dah tahu tentang basic-basic ini, barulah anda akan faham dengan mudah. Okay, bila kita dah belajar topik-topik yang lain. Okay, insyaAllah di dalam kelas yang akan datang, mungkin pada esok ataupun hari Ahad, kita akan belajar bagaimana kita dah mula nak belajar bagaimana nak menganalisa pergerakan harga lah. Okay, nak menganalisa market ni. Okay, jadi nak menganalisa market ni, kita ada banyak cara, betul? Anda semua mungkin yang ada yang dah tahu, kita ada banyak cara nak analisa market. Kita banyak gunakan SNR ke, SND ke apa semua. Jadi kita akan pergi step by step nanti. Okay, jangan risau. Jadi ini adalah kelas kita yang pertama. Jadi saya harap kepada semua yang join pada malam ini, saya harap semuanya yang betul-betul tak ada basic lah. Okay, kalau anda semua yang dah ada basic, mungkin anda semua dah tahu apa yang saya akan terangkan ini. Okay, jadi dalam kelas ni kita mulalah. Okay, jadi kita mulakan kelas kita pada malam ini. Sebelum kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah dulu. Okay, okay, jadi Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, jadi kita mulakan topik okay, asas forex ini dengan yang pertama, iaitu kita nak tahu dahulu apa maksud forex itu sendiri. Okey, jadi bila anda masuk dalam dunia forex, dunia trade ini, anda kena tahulah dahulu apa maksud forex itu sendiri. Okey, jadi di dalam kelas pada malam ni, saya nak ajarkan kepada anda semua tentang definisinya yang secara mudah sahaja. Okey, kerana definisi ni yang secara mendalam, saya takut anda tak faham lagi dengan term-term dia, kerana kita gunakan forex online trading, kita gunakan MT4 dan sebagainya, betul? Jadi saya takut ada yang tak faham tentang term dia tu lah. Okay, jadi saya nak ajar anda semua tentang basic sahaja dahulu tentang maksud forex itu. Okay, jadi forex ini adalah singkatan je. Okay, singkatan bagi foreign exchange. Okay, jadi forex trading ini adalah aktiviti perniagaan tukar beli mata wang. Okay, tukar beli mata wang, perniagaan semestinya untuk mendapatkan keuntungan lah, okay, daripada tukaran mata wang itu, betul? Jadi definisi secara mudahnya adalah, katakan pada hari ini, okay, pada hari ini anda pergi ke money changer. Okay, pada hari ini anda pergi ke money changer dan anda lihat di screen, okay, di screen kat money changer tu $1 bersama dengan RM4.40. Okay, jadi anda pergi money changer, anda lihat dekat skrin tu $1 sekarang bersamaan dengan RM4.40. Maka pada ketika itu dalam otak anda dah terus dah boleh fikir bahawa pada ketika itu rate pertukaran antara ringgit Malaysia dan juga US dollar adalah 4.40 lah, betul? Jadi katakan pada ketika itu anda nak beli $100. Okay, anda nakkan $100 itu. Jadi apa yang anda perlu buat adalah anda just $100, anda darabkan dengan RM4.40 lah. Jadi anda memerlukan RM440 untuk mendapatkan $100. Jadi anda beli pada ketika itu. Jadi katakan pada bulan depan anda pergi dekat money changer yang sama. Okay, anda tengok dekat skrin tu, $1 dah pun bersamaan dengan RM4.60. Jadi maka pada ketika itu telah berlakunya sama ada ringgit Malaysia telah pun jatuh ataupun US dollar semakin meningkatlah. Okey, sama ada dua itu saja dia punya faktor dia yang boleh menyebabkan rate semakin tinggi. Okey, jadi pada ketika itu anda lihat rate pertukaran di antara Malaysia, ringgit Malaysia dan US dollar adalah RM4.60. Jadi katakan pada ketika itu anda nak menjual $100 anda tadi yang anda beli bulan lepas tu. Maka anda just darabkan saja $100 dengan 4.6, maka akan dapatlah RM460. Jadi ini adalah perkara asas sahaja. Mungkin anda semua pun pernah lalui benda ni waktu anda nak pergi bercuti dulu, betul? Nak pergi bercuti ke negara asing, kita mestilah pergi ke money changer nak tukar mata wang dulu, nak tukar duit dulu, betul? Jadi benda ni lah yang berlaku sebenarnya. Okay, tetapi sebenarnya hakikatnya di dalam forex online trading, kita tak perlulah nak pergi ke money changer, nak beli USD, nak beli JPY, tak ada macam tu. Okay, semuanya online sahaja. Okay, jadi dia punya definisinya agak berbeza lah sebenarnya. Okay, jadi tak apa, saya just terangkan dahulu tentang maksud forex secara general dululah. Okay, jadi kemudian
di topik yang kedua, okay, kita bergerak kepada broker, sabar dulu, kita bergerak kepada trading platform. Okay, jadi trading platform inilah, okay, trading platform ini bermaksud tempat untuk kita, saya tulis lah, eh. Okay, trading platform inilah tempat untuk kita melakukan. Tempat untuk kita melakukan transaction kita lah. Transaction sama ada kita nak entry. Okay. Transaksi entry lah maksudnya. Okay, jadi trading platform ini sebenarnya kita ada banyak jenis trading platform. Okay. Kalau anda perasan dekat dalam channel saya, saya ada share analisa-analisa, betul? Saya ada share analisa-analisa yang gambarnya lebih kurang macam ni. Sekejap, eh. Okay, yang gambarnya lebih kurang macam ni. Okay, ini analisa yang selalu saya bagi ataupun signal yang selalu saya bagi. Okay, jadi ini adalah platform TradingView. Okay, kalau kita lihat di sini, saya ada senaraikan tiga jenis trading platform, betul? TradingView, MetaTrader 4 dan juga MetaTrader 5. Okay, jadi kalau nampak saja paparan macam ni, ini adalah TradingView. Okay, jadi ini adalah TradingView. Jadi saya sendiri selalu gunakan trading view ini untuk analisa market lah. Okay, saya selalu gunakan ini kerana dia ada macam-macam kelebihannya lah. Nanti anda akan, bila anda dah guna, anda akan tahu sendiri. Okay, kemudian MT4. Okay, MT4 kepada yang baru di dalam dunia forex ini, saya sarankan kepada anda semua untuk gunakan MT4. Jadi kenapa kita gunakan MT4 ni? Kerana MT4 ini dia adalah friendly user. Dia boleh digunakan di semua device, iaitu sama ada handphone anda ke, tablet anda ke, ataupun laptop ataupun PC lah. Jadi saya percaya yang ada dalam ni mungkin dah tahu tentang trading platform ini. Mungkin anda akan rasa bosan lah dalam kelas pada malam ini. Tetapi kepada anda semua yang tak tahu tentang forex ini, mesti anda akan mendapat ilmu baru tentang di dalam kelas ini. Jadi saya terpaksa, okay, saya kena terangkan daripada betul-betul basic betul-betul sehinggalah kita baru boleh masuk ke topik-topik yang lain, bagaimana nak analisa dan sebagainya lah. Okay, jadi di dalam kelas pada malam ini saya nak tekankan kepada MT4 lah, kepada penggunaan MT4, kerana untuk trading view dan juga MT5 kita tunggu dulu. Okay, nanti bila anda dah semakin faham, semakin anda dah ada ilmu untuk analisa dan sebagainya, barulah anda akan berpindah kepada trading view. Okay, jadi untuk MT4, okay, kejap, eh, saya transfer screen saya pergi ke MT4. Okay, sekejap, eh, saya transferkan screen saya pergi ke MT4. Okay, jadi sekarang kita buka MT4, okay, kita buka MT4. Okay, kejap, eh. Okay, jadi sekarang kita berada di dalam application MT4. Okay, jadi kepada anda semua yang basic, okay, yang masih newbie lagi, saya sarankan kepada anda semua untuk buka account demo dahulu. Okay, untuk praktis di dalam account demo dahulu. Kerana kalau anda depo betul-betul, guna duit betul, saya takut kalau bila dah rugi tu anda akan rasa nak give up. Okay, jadi kita gunakan account demo sahaja dahulu untuk buat praktis. Okay, buat praktis. Okay, jadi kita bagaimana nak buka account demo ni, anda kena follow step ni daripada betul-betul, okay? Anda kena follow step ini daripada apa yang saya lakukan ini. Okay, jadi katakan anda dah buka MT4, maka anda klik pada bahagian account, okay? Kemudian anda just tekan saja open a demo account ini. Okay, lepas tu pilih saja metacode demo ini, ataupun kalau nak spread tu kecil sikit, anda boleh pilih Tickmill EU demo ni. Okay, jadi anda letaklah nama anda. Okay, ni nak letak betul-betul pun tak apa, nak letak tak betul pun tak apa.
Okey, katakan nama saya Osman lah. Okey, katakan. Okey, jadi nombor telefon tu tak kisah. Nak letak apa, email pun tak kisah nak letak apa. Okay, kemudian kita tekan register. Okey. Tekan register, kemudian tekan done. Okey, jadi ini. Okey, sekarang ini kita berada dekat mana? Okey, anda lihat di sini. Kita sekarang berada di kawasan di bahagian kod ini. Jadi kod ini adalah adalah bahagian senarai pair. Okey, senarai pair. Senarai pair yang kita adalah. Okey. Jadi untuk pengetahuan anda semua, di dalam forex trading ini kita ada lebih kurang, tak silap saya, ada 26 pair. Okey, ada 26 pair tak silap saya. Jadi sekarang ni kalau anda lihat baru ada beberapa pair, betul? Okey, baru ada beberapa pair. Jadi bagaimana nak tambahkan pair-pair yang lain itu adalah dengan cara anda tekan klik di atas ni. Okey, anda tekan bahagian tambah di atas ni. Okey, tekan bahagian tambah ini. Dan kemudian anda pilih bahagian demo forex ini, okay? Demo forex. Kenapa? Kerana kita hanya trade mata wang saja. Okay, sebenarnya dalam MT4 di setengah broker dia ada stock market pun ada, cryptocurrency pun ada. Jadi sekarang ni kita tengah bercerita tentang forex. Okay, jadi kita tekan forex. Kemudian anda add saja apa yang ada di senarai tersebut. Anda add, tekan hijau, right? Okay, kita add CAD, kita add semua. Okay. Okay dah. Okay, jadi mesti anda akan tertanya-tanya kenapa saya tak add apa semua ni. Euro CZK, Euro DKK, Euro G, Euro, maaf, Euro HKD dan sebagainya. Kenapa saya tak add pair-pair ini? Okay. Kenapa saya tak add? Kenapa saya hanya add pair yang saya pilih sahaja tadi? Okay, jadi lepas ni anda akan tahu kenapa saya buat macam tu. Okay, kerana lepas ni kita akan pergi ke topik currency. Okay, topik currency. Maka kalau anda faham, tidak semua currency di dalam dunia ini kita trade. Okay, dalam dunia ni ada banyak jenis currency. Betul, ada ringgit Malaysia, ada Singapore dollar, ada macam-macam lah. Jadi kita hanya trade beberapa currency saja. Okey, beberapa currency yang penting saja. Jadi lepas ini kita akan masuk topik itu, jangan risau. Okey. Sekarang ni saya nak bagi tahu anda semua tentang dia punya kegunaan MT4 saja dahulu. Okey, sekarang kita dah settle dekat bahagian senarai pair tu, kita dah tambah ke semua-semua pair yang ada. Okey, kemudian kalau anda perasan di sini, di bahagian bawah ini kita ada bahagian chart, betul? Jadi chart inilah tempat untuk kita analisa lah. Okey, tempat untuk kita analisa market. Okey, di sinilah tempat, inilah tempat kita bekerja sebenarnya. Okey, kita lihat, kita analisa daripada benda-benda semua ni lah. Okey. Jadi mungkin anda yang follow signal itu, anda just tekan saja trade di atas ni lah. Okey, jangan risau, nanti anda sendiri pun boleh analisa sendiri. Okey. Jadi untuk yang follow signal, okey, bagaimana nak mulakan entry yang pertama anda adalah dengan cara, okey, katakan, okey, katakan dekat dalam channel kami, kami bagi tahu GBP USD buy now. Okay, GBP USD buy now. Jadi apa yang perlu anda buat adalah anda cari GBP USD di dalam senarai pair ini. Okay, anda cari, kemudian anda tekan chart. Okay, anda tekan chart, maka akan keluarlah chart GBP USD. Okay, jadi untuk maklumat anda, semua pair mempunyai chart yang berbeza-beza. Okay, semua pair mempunyai chart yang berbeza-beza. Jadi katakan kalau kami kata GBP USD buy now, maka anda perlu tekan chart untuk GBP USD. Okey. Jadi kami kata GBP USD buy now, maka anda pergi ke bahagian trade di atas ini. Okey, pergi ke bahagian trade di atas ini. Dan kemudian apa yang perlu anda buat adalah anda just tekan buy ini. Okey, jadi sebelum itu saya selalu bagi signal. Okey, saya bagi GBP USD, katakan, okey, ini contoh GBP USD buy now SL bla 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 bla. Betul, SL katakan 1.38625. Okay, jadi apa yang anda perlu buat adalah bila saya kata SL itu, anda ambil point SL itu. Faham eh? Setakat ni anda faham tak? Okay, anda ambil point SL yang telah saya bagi bersama dengan signal tadi, anda masukkan ke dalam ruangan ini. Okay, ke dalam ruangan ini. Faham eh? Jadi setakat ni saya nak tanya kepada anda semua, faham ataupun tidak yang tengah saya ajar anda semua sekarang ni?
Okay, faham ataupun tak? Sebab saya nak, memang saya nak pergi daripada betul-betul basic, barulah kita akan pergi step by step. Okay, jadi ini memang betul-betul basic. Okay, faham eh? Okay, jadi katakan kami kata GBPUSD buy now SL 1.38595 lah katakan. 1.38595. Jadi apa yang anda perlu buat adalah anda tekan 1.38595. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya bagaimana nak dapatkan point SL ini. Maka point SL telah pun saya bagi bersama dengan signal di dalam channel. Okay, jadi jangan risau tentang point SL. Okay, jadi kemudian apa yang anda perlu buat adalah bila kami kata GBPUSD buy now, maka anda just tekan saja button buy ini. Okay, tekan button buy, maka order anda automatik berada di dalam market, berada di dalam pasaran sekarang ini. Okay, faham eh? Order anda akan automatik berada di dalam market. Okay, jadi anda nampak tak ada line ini? Ni anda nampak tak? Tadi tak ada line betul? Tadi tak ada line. Tapi lepas saja kita tekan button buy itu, ada line ini. Maka ini adalah entry line kita. Okay, ini adalah entry line kita ataupun entry kita punya order entry kita. Okay. Ini adalah entry order kita. Jadi untuk lihat order yang telah kita lakukan adalah dengan cara kita pergi ke bahagian trade ini. Okay, untuk lihat sama ada kita punya order ni telah pun profit ataupun loss. Okay, jadi kita tekan di bahagian trade ini. Maka sekarang kalau anda lihat kita punya trade telah pun profit. Okay, telah pun profit. Kerana apa? Kerana lihat di sini berwarna biru dan dia tulis kita sedang profit $11. Okay, €11. Okay, jadi sekarang ni kita telah pun berada di dalam profit lah. Kita telah berada di dalam profit. Jadi kalau profit, okay, kalau profit dia warna biru, kalau loss dia warna merah lah. Okay, itu mungkin anda semua dah tahulah. Okay, jadi itu saja macam mana cara nak entry untuk mula-mula ni. Okay, sebenarnya dia ada dua jenis entry. Okay, lepas ni kita akan sambung lepas ni. Okay, kemudian untuk bahagian yang keempat. Okay, iaitu kalau anda perasan di sini adalah history. Okay, ini adalah history. Jadi history ni adalah sejarah kita punya transaction. Okay, sejarah kita punya dagangan kita. Okay, kita entry apa, kita close apa. Okay, jadi akan berada di dalam history inilah. Okay, sama ada katakan kita contoh kita close. Okay, close. Saya nak close GBPUSD ni dengan cara slide ke tepi, tekan button yang right ni. Kemudian kita twist, kita tekan close with profit. Okay, maka order kita tadi tu telah pun berada di dalam ruangan history ini. Okay, di dalam ruangan sejarah ini kerana kita telah pun melakukan transaksi GBPUSD buy now dan kemudian kita telah close. Okay, jadi dia akan tertulis dekat dalam sejarah inilah, dalam history kita ini. Okay, jadi itu saja untuk basic penggunaan MT4. Okay, jadi jangan risau, lepas ni saya akan ajar anda semua beberapa lagi perkara-perkara penting yang anda kena tahu. Jadi kita pergi semula dekat dalam screen PC saya tadi. Okay. Okay. Okay, kita dah settle tentang trading platform. Okay, jadi ini adalah tentang currency. Ini sangat-sangat penting. Okay, sangat-sangat penting kepada anda semua. Okay, jadi ini adalah sangat-sangat penting kepada anda semua kerana kita dalam forex trading ini kita bermain dengan currency. Okay, kita menggunakan currency. Jadi anda kena tahulah currency-currency apa yang kita trade. Okay, jadi seperti yang saya dah bagi tahu tadi, tidak kesemua currency di dalam dunia ini kita trade. Okay, kita berdagang. Okay, hanya ada ini saja. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 currency ini saja yang kita gunakan di dalam forex trading. Okay, jadi sebab itulah anda mungkin dah dapat jawapan tadi. Kenapa saya tak add ke semua pair yang ada di bahagian demo forex tadi, betul? Kenapa? Kerana sekarang anda tahu hanya ada 8 currency ini sahaja yang kita gunakan. Okay? Okay. Jadi
kita pergi kepada salah satulah, okey. Jadi yang currency yang pertama yang kita guna, yang kita trade adalah AUD, kemudian CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD dan USD lah. Okey, jadi AUD mata wang untuk negara Australia, CAD adalah untuk Kanada, CHF untuk Switzerland dan EUR adalah untuk Euro, GBP adalah untuk Great Britain, JPY adalah untuk Japan, NZD adalah untuk New Zealand dan USD adalah untuk United States lah. Okay, jadi semua tu anda semudah mungkin dah tahu. Okay, jadi ini juga. Okay, jadi kemudian kita bergerak kepada pair. Okay, pair ini pun penting ke? Penting untuk anda semua. Untuk pengetahuan anda semualah. Okay, untuk pengetahuan anda semua. Tak guna kalau anda belajar banyak mana teknik sekalipun. Tapi perkara asas macam ni pun anda tak tahu. Okay, perkara asas macam ni pun anda tak tahu. Okay, jadi untuk pengetahuan anda semua, kita ada tiga jenis pair. Okay, kita ada tiga jenis pair di dalam forex trading ini. Okay, iaitu yang pertama adalah major pair, yang kedua adalah cross pair dan yang ketiga adalah exotic pair. Jadi ketiga-tiga ini membawa maksud yang berbeza-beza. Okay, membawa maksud yang berbeza-beza. Okay, jadi untuk major pair. Untuk major pair anda just ingat sahaja dia punya keyword dia. Keyword dia adalah USD. Okay, keyword dia adalah USD. Jadi kalau anda perasan, okay, kalau anda perasan dekat dalam MT4 anda sekarang, cuba anda pergi buka MT4 anda sekarang, anda lihat dekat senarai pair itu dia tak tertulis AUD. Dia tak tulis AUD saja, okey, maksudnya pair untuk AUD saja. Lepas tu pair untuk CAD saja, pair untuk USD saja. Dia tidak tertulis macam tu. Okey, dia tak tertulis, dia tak tertulis hanya ada satu currency saja, okey. Untuk pair ni dia ada dua jenis currency. Kerana apa? Kerana okay, dia punya secara ringkasnya adalah kalau katakan kita nak bandingkan sesebuah benda tu, kita mesti kena ada lawannya, betul? Kita kena mesti ada lawannya. Jadi begitu juga dengan currency. Katakan kita nak bandingkan AUD, macam mana kita nak tahu AUD itu kuat ataupun tidak? Maka kita perlu bandingkan dengan currency yang lain, barulah kita boleh dapat tahu yang AUD itu kuat ataupun tidak. Okay, jadi itulah pair. Sebab itulah pair dia mempunyai dua gabungan currency. Okay, dia ada gabungan dua gabungan currency, maka terbentuklah pair. Okay, terbentuklah pair. Jadi pair ini pula dia terbahagi kepada tiga. Okay, jadi saya tahu anda semua mungkin bosan dengar apa yang saya ajar ni, tapi anda kena tahulah sebagai seorang trader. Okay, anda kena tahu. Jadi major pair ini adalah keyword dia adalah USD sahaja. Okay, kenapa saya kata USD? Kerana anda ingat saja apa-apa pair. Apa-apa pair yang mempunyai USD. Okay, kalau anda lihat di sini daripada atas, anda nampak tak Euro AUD, Euro USD. Okay, Euro USD, anda nampak tak USD dia berada di mana? USD dia berada di belakang, betul? EUR USD, maka USD ni berada di belakang. Nampak tak di sini? Okay, USD ni berada di belakang. Okay, kemudian kita bergerak kepada sini pula. USD CAD, USD dia berada di depan, betul? Jadi sama ada USD itu berada di depan ataupun di belakang, kalau pair itu mempunyai USD. Okay, kalau pair itu dia terlibat dengan USD, maka di sini anda lihat tak? Okay, Euro USD, AUD USD, NZD USD, USD CAD, USD CHF, USD JPY, Euro JPY. Ada USD ke tak? Euro JPY, di dalam pair Euro JPY ada kena mengena tak USD? Okay, ada kena mengena tak USD? Tak ada, betul? Jadi pair, apa-apa pair yang mempunyai USD sama ada di depan ataupun di belakang, itu adalah major pair. Okay, itu adalah major pair. Sama ada USD ni, okay, sama ada, okay, sama ada USD ni berada di depan ataupun di belakang, apa-apa sahaja pair yang ada USD, maka itu adalah major pair. Okay, itu adalah major pair. Okay, sebagai contoh, saya bagi contoh secara mudahnya adalah Euro USD. Okay, USD JPY, okay, USD CHF, AUD USD. Jadi kalau anda lihat apa-apa pair yang ada USD sama ada di depan ataupun di belakang, automatik anda kena tahu itu adalah major pair. Okay, itu adalah major pair. Kerana apa? Kerana apa anda kena tahu? Kerana selepas ini saya akan sarankan kepada anda semua, lepas anda belajar topik yang kita akan belajar nanti, SNR apa semua tu, saya nak sarankan kepada anda semua untuk trade major pair dahulu. Kerana major pair ni bagi saya dia lebih mudah sedikit untuk kita analisa dan mudah sikitlah untuk kita trade. Okay, jadi sebab itulah anda kena tahu jenis-jenis pair ini. Okay, kemudian kita bergerak kepada cross pair.
cross pair ini pula apa? Anda ingat saja secara mudahnya, cross pair ini adalah pair yang tidak melibatkan USD. Okay, dengan kata mudah, pair daripada selain major pair. Okay, pair yang lain daripada selain daripada major pair. Jadi, apa-apa pair yang mempunyai, apa-apa pair yang tidak mempunyai USD, sama ada di depan ataupun di belakangnya, itu adalah cross pair. Okay? Kalau anda lihat di sini, Euro AUD. Ada USD ke tak dalam Euro AUD ni? Tak ada, betul? Jadi, ingatlah cross pair. Okay, kemudian kita bergerak kepada Euro JPY. Ada USD ataupun tidak? Tak ada, betul? Maka ini adalah cross pair. AUD NZD. Ada USD ataupun tidak? Tak ada. Maka ini adalah cross pair. Jadi dengan kata mudahnya adalah cross pair adalah pair yang tidak melibatkan USD ataupun pair selain daripada major pair. Okay, faham eh? Dan juga exotic pair ini adalah seperti tadilah. Kalau anda perasan dekat MT4 saya tadi, dia ada keluar pair yang tidak biasa kita lihat seperti ZAR. Okay. Dan beberapa currency yang lain lagi. Okay, kalau anda perasan tadi, jadi itu adalah exotic pair. Jadi anda jangan gunakan exotic pair itu, anda jangan trade exotic pair. Okay, kerana dia ada beberapa faktor, kita trade lah. Okay, jadi anda ingat saja ini sahaja currency yang kita dagangkan. Ini sahaja currency yang kita trade. Okay, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 currency ini sahaja yang kita trade. Okay, dalam ke-8-8 ini dia terbahagi kepada dua jenis pair ini, iaitu major pair dan juga cross pair. Okay, major pair dan juga cross pair. Jadi bila sebut sahaja major pair, ingat USD. Bila sebut sahaja cross pair, ingat sahaja pair yang tak melibatkan USD. Okay, kena faham itu. Okay, jadi saya nak sarankan kepada anda semua yang dah tahu bagaimana nak analisa, saya sarankan kepada anda semua untuk trade major pair dahulu. Kerana major pair ni lebih mudah untuk kita make profit, lebih mudah untuk kita analisa. Okay. Jadi kemudian kita bergerak kepada broker. Okay, apa itu broker? Jadi broker ini adalah sebagai, dia ibarat macam orang tengah lah. Okay, dia ibarat macam orang tengah yang menghubungkan kita ni, retail trader kita ni dengan bank ataupun liquidity provider lah. Itu agak lebih advance lah kalau saya nak ceritakan. Jadi anggap saja broker ini seperti syarikat yang menguruskan kita punya transaction buy ataupun sell kita ke pasaran forex lah, ke pasaran forex. Okay, jadi broker inilah yang menghubungkan kita sebagai seorang trader dengan pasaran, dengan market forex. Okay, broker. Jadi selain itu, broker jugalah yang menguruskan transaction deposit ataupun withdrawal kita. Jadi nanti bila anda dah pandai trade sendiri, anda dah mula untuk depo duit real, maka di broker lah tempat untuk anda depo dan withdraw. Jadi katakan, okay, sebagai contohlah, okay, anda buka account dekat Maybank. Okay, anda buka account dekat Maybank, maka anda hanya boleh membuat deposit di dalam account Maybank anda itu sahaja, betul? Jadi kalau anda nak withdraw, takkanlah anda nak withdraw tiba-tiba daripada account CMB anda. Anda tak ada account CMB pun pada ketika itu. Jadi begitu juga dengan broker. Jadi kalau anda gunakan broker A, maka dekat broker A itulah tempat untuk anda deposit. Dan bila anda dah profit nanti di broker A, itu jugalah tempat untuk anda withdraw. Jangan pula anda pergi profit kat broker A, tiba-tiba anda nak withdraw kat broker lain. Ha, itu dah jadi pelik lah. Okay? Jadi broker ini dia seperti bank lah. Okay, dia seperti bank sebenarnya. Okay? Jadi terdapat banyak broker dekat Malaysia ni. Okay? Jadi tentang pemilihan broker ini juga adalah sangat-sangat penting kerana anda kena fikirlah. Okay? Kerana di broker inilah tempat untuk kita letak duit kita. Tempat untuk kita letak duit kita untuk trade. Maka pemilihan broker ini juga adalah sangat-sangat penting. Okay, jangan pilih broker yang tak ada regulation. Jadi jangan risau kepada anda semua. Kami akan sarankan kepada anda semua untuk gunakan satu broker yang bagus. Okay, mungkin anda jarang dengar broker ini, tetapi broker ini mempunyai regulation yang tinggi. Okay, jadi jangan risau tentang pemilihan broker itu. Nanti kami akan sarankan di kelas-kelas yang akan datang. Okay. Jadi lagi satu tugas broker ini adalah, broker inilah yang menguruskan account trading kita ni untuk dilinkkan kepada MT4 kita. Jadi kalau kita tak ada account trading MT4, bagaimana kita nak entry? Bagaimana kita nak follow signal, betul? Jadi broker inilah yang menguruskan kita punya account trading MT4 kita. Okay? Jadi ini adalah penerangan untuk broker lah. Okay, tentang broker.
Jadi saya nak tanya kepada anda semua, setakat ni apa yang saya terangkan ini faham ataupun tidak? Okey, saya nak tanya anda semua, setakat ni faham ataupun tidak apa yang saya ajar? Okey, faham eh? Okey, jadi kita teruskan kepada topik yang seterusnya. Okey, kita teruskan kepada topik yang seterusnya, iaitu how to make order. Okey, how to make order, how to close order dan juga time frame. Okey, how to make order. Order ini adalah entry kita. Okey, order ini adalah entry kita. Okey, entry. Jadi tanpa order, tak ada profit dan juga tak ada loss. Jadi tujuan utama kita dalam trading forex ini adalah untuk melakukan transaction lah, untuk melakukan order lah. Okey, untuk melakukan entry. Jadi entry ni dia ada dua jenis entry. Okey, dia ada dua jenis entry. Jadi anda kena faham, okey. Jangan risau kalau anda pening ataupun sebagainya, lepas ni kita akan pergi dalam dalam MT4, okey. Kita akan pergi dalam MT4. Tapi saya kena terangkan dahulu dia punya maksud sahaja dulu, okey. Okey, dia ada dua jenis order, iaitu yang pertama adalah instant order. Benda ini anda kena tahu, walaupun anda just follow signal semata-mata sahaja, anda tetap kena tahu how to make order, how to make entry. Anda kena tahu. Okay, kerana kalau anda tak tahu, memang macam mana anda nak trade, betul? Dan kemudian yang kedua adalah pending order. Okay. Yang pertama adalah instant order dan juga yang kedua adalah pending order. Okay, pending order. Jadi, katakan saya buka. Okay, katakan saya buka katakan saya buka channel sekarang ni, channel kami One Pip Academy. Okay, kalau saya scroll ke atas, anda akan lihat ada beberapa signal. Okay, seperti contoh GBP CHF buy limit at 1.27000 dan juga SL at 1.26240. Okay, anda perasan tak di sini? Order kami adalah bukan. Okay, nampak tak perbezaan dengan entry yang ini? Di sini. Di sini kami hanya tulis Euro USD buy now. Euro USD buy now. Tetapi bagi contoh yang ini, okay, bagi contoh yang ini, GBP CHF buy limit. Maka ayat ini memberi maksud yang berbeza. Okay, memberi maksud yang berbeza kerana kedua-dua ini adalah order yang berbeza. Okay, kalau kami kata, kalau di dalam signal, tak kisahlah mana-mana channel sekalipun, kalau dia kata buy now, sell now, maka itu adalah instant order. Okay, itu adalah instant order. Okay, buy now ataupun sell now. Jadi kalau nak ingat tadi, di dalam saya buka MT4 tadi, saya terus tekan buy, betul? Saya kata GBPUSD buy. Lepas tu saya terus pump, saya tekan buy tu, dan kemudian order saya automatic terus berada di dalam market, betul? Jadi itu adalah instant order. Okay, itu adalah instant order. Okay, faham eh? Itu adalah instant order. Jadi pending order pula apa? Okay, pending order ini adalah order yang pending. Okay, maksudnya bila kita tekan pending order itu, order kita masih belum berada di dalam market. Okay, jadi macam mana tu? Okay, jadi jangan pening. Okay, pending order ini pula diterbahagi kepada empat jenis pending order. Okay, empat jenis. Okay, satu, dua, tiga, empat. Okay, diterbahagi kepada empat jenis order, empat jenis pending order. Iaitu yang pertama. Okay, anda kena betul-betul fokus yang ini sebab dia agak complicated sikit. Okay, iaitu yang pertama, buy limit. Okay, jadi mungkin ada yang tanya macam mana nak tengok pending order ni. Anda pergi ke MT4 anda, anda tekan trade, kemudian anda tekan market execution. Anda tekan benda tu, jadi akan keluarlah senarai pending order ini. Okay, jadi buy limit, buy stop, sell limit,
dan juga sell stop. Okay, dan juga sell stop. Jadi keempat-empat order ini, keempat-empat pending order ini membawa maksud yang berbeza. Okay, membawa maksud yang berbeza. Okay, faham eh? Jadi, saya akan terangkan dahulu tentang buy limit. Okay, saya akan terangkan dahulu tentang buy limit. Okay, perlu ke? Okay, jadi kita pergi buka chat lah dulu, okay? Okay, saya buka chat. Okay, jadi sekarang kita berada. Ya, ada soalan ke? Okay, kalau instant order, kalau terlambat 10 minit, boleh set lagi ke tak? Tengok atas, boleh tengok price masa pada ketika itu. Katakan price masa masih berada di dalam lingkungan price yang saya bagi signal 10 minit lepas, maka boleh entry lah. Tetapi kalau dia punya price dah pun pergi jauh, maka jangan entry lagi. Kerana dah terlambat dah lah. Okay? Jadi sekarang ni kita berada di pair GBP-USD. Okay. Kita akan terangkan dahulu tentang buy limit, betul? Kita akan terangkan dahulu tentang buy limit. Okay, jadi buy limit ini bermaksud kita nak buy. Okay, tulis ni. Kalau ada yang tak faham tu, saya tak nak tulis sekarang ni. Kita nak buy tetapi kita tak nak buy dekat harga semasa. Itu adalah buy limit. Kita nak buy tetapi bukan di harga semasa. Nak buy tetapi bukan di harga yang semasa. Jadi di mana? Okay, tulis eh. Saya tak boleh nak tulis dekat skrin sekarang. Okay, buy limit membawa maksud kita nak buy di bawah harga semasa. Okay, buy limit bermaksud kita nak buy di bawah harga semasa. Okay, buy di bawah harga semasa. Jadi katakan di sini anda lihat eh. Sekarang ni adalah live market. Harga semasa sekarang berada di 1.38 500 lah lebih katakan. Okay, 1.38 500. Maka ini adalah harga semasa. Nampak tak price yang bergerak-gerak ni? Ini adalah harga semasa. Jadi kita tak nak buy sekarang. Kita tak nak buy sekarang. Tetapi katakan, okay, katakan contoh kita nak buy di sini. Okay, line hitam ni, panah line hitam ni. Kita nak buy di line hitam ini. Okay, katakan di sini ada support lah. Okay, ada support. Kita nak buy dekat point, okay, yang bernombor 1.38316. Jadi kalau anda lihat pada price masa, harga masih pun belum mensentuh, okay, menyentuh 1.38316 ni. Okay, maka anda tak nak buy sekarang. Anda tak nak gunakan instant order. Tetapi anda nak gunakan pending order yang pending order yang buy limit lah. Okay, yang buy limit kerana setiap pending order membawa maksud yang berbeza. Jadi anda nak gunakan buy limit. Jadi kerana apa anda pilih buy limit? Kerana anda nak buy di bawah harga semasa. Jadi bila anda nak buy di bawah harga semasa, anda perlu gunakan pending order buy limit. Okay, pending order buy limit. Faham eh? Jadi macam mana pending order buy limit ini berfungsi? Macam mana? Okay. Saya rasa kecil lah guna handphone ni. Sabar eh. Jadi katakan, okay, saya terus skip terus. Okay, anda nak gunakan, anda nak buy dekat harga point bawah ni, 1.38316 ni. Okay, ataupun kami bagi signal lah. Okay, ataupun kami bagi signal, kami kata GBP/USD buy limit at 1.38316 dan juga SL dekat 1.38127. Okay, kami kata macam tu. Okay, itu adalah signal kami. Contoh, okay, buy limit GBP/USD buy limit at 1.38316. Jadi apa yang perlu anda buat adalah anda tekan dekat trade ini. Okay, anda tekan bahagian trade ini. Tekan. Kemudian anda tekan market execution ini. Tekan dia. Kemudian dah keluar paparan seperti ini. Anda tekan buy limit. Tekan buy limit. Kemudian follow saja apa yang kami kata tadi. Katakan kami kata 1.38316. Lepas tu SL berapa tadi. Kemudian bila dah set price dan juga SL, anda tekan place. Dan anda nampak tak dekat sini? Okay, saya delete yang ni.
Ada nampak tak dekat sini ada line order ni, ada entry ni, okay, ada order ni. Jadi ini adalah order yang mana bila press sentuh saja order itu, barulah order kita itu berada di dalam market. Jadi kalau anda lihat sekarang di bahagian trade ni, di bahagian trade ni order kita masih tidak aktif. Maksudnya kita tak ada dalam loss, kita tak ada dalam profit. Order kita masih tak aktif. Okay, jadi bila price sentuh saja line itu, barulah kita punya order aktif. Okay, barulah kita punya order aktif. Okay, jadi saya akan terangkan. Jadi setakat ni, okay, saya nak tanya, anda faham tak tentang buy limit ini? Ke saya nak perlukan saya terangkan dengan lebih mendalam lagi? Okay, bagaimana buy limit ini berfungsi? Okay, faham, setakat ni faham tak tentang buy limit ini? Okay, faham eh? Okay, untuk TP tu saya, TP sebenarnya kami jarang bagi signal yang ada TP kerana signal kami, kami tak target scalping sangat. Kami target untuk dia pergi jauh. Jadi minimum boleh letak TP 30 pip lah. Okay, jadi bagaimana nak kira pip tu sebenarnya lepas ni saya akan ajar. Okay, lepas ni saya akan ajar. Jadi anda kena tahu eh. Lepas ni saya nak terus pergi dekat pin saya tadi. Saya tak pergi MT4 lah. Jadi bagaimana cara nak entry dia adalah, yang pertama, ikut order yang anda nak buat tu. Katakan anda nak buat buy stop, anda tekan trade, anda tekan market execution tu, anda tekan buy stop. Kemudian anda masukkan press, anda masukkan stop loss. Okay, jadi cuma yang berbezanya adalah fungsi-fungsinya yang berbeza. Jadi lepas ni saya nak terangkan lagi tiga jenis jenis pending order itu. Okay, kerana ketiga-tiga itu membawa maksud yang berbeza. Okay, jadi saya terangkan tiga-tiga itu. Okay. Ya, yeah, betul. Tekan trade. Lepas tu tekan market execution itu. Tekan pending order jenis apa yang anda nak gunakan. Kalau anda nak gunakan buy limit, kalau kami bagi signal buy limit, tekan buy limit. Kalau kami bagi signal sell limit, maka tekanlah sell limit itu. Okay. Jadi kita bergerak ke semula kepada pen kita tadi. Okay, buy limit kita dah settle. Kemudian buy stop. Buy stop. Jadi macam mana, apa itu buy stop? Jadi katakan, tengok ni eh. Sekarang ini pergerakan harga seperti ini. Okay, pergerakan harga sekarang seperti ini. Dan sekarang harga semasa. Okay, harga semasa, saya katakan harga semasa sekarang adalah 1.35000. Okay, warna purple, warna biru ni adalah adalah harga semasa kita, adalah current price kita 1.35000. Okay, ingat, bila sebut saja sama ada buy limit ke, buy stop ke, buy now ke, tujuannya sama saja, anda nak buy. Okay, anda nak buy. Jadi kita sekarang ni berada dalam buy stop, betul? Buy stop ini bermaksud, okay, tulis eh, tulis sekali kalau takut terlupa. Buy stop bermaksud nak buy di atas harga semasa. Okay, kalau macam tadi buy limit, saya tulis lagi. Buy limits. Okay, buy limit, kita nak buy. Okay, kita nak buy. Okay, kita nak buy di bawah harga semasa. Tetapi kalau buy stop pula, kita nak buy tetapi di atas daripada harga semasa. Maksudnya macam mana? Katakan anda nak buy di sini. Okay, di line warna merah ni. Katakan line warna merah ni, dia punya point dia adalah 1.36. Okay, sekarang harga semasa berada di 1.35000. Tetapi anda tak nak buy sekarang. Okay, adalah beberapa faktor kenapa anda tak nak buy sekarang. Anda tak nak buy sekarang. Anda nak buy ke atas lagi. Anda nak buy ke atas lagi. Jadi anda perlu gunakan buy stop. Jadi sebenarnya pending order ni tak wajib pun untuk kita gunakan. Kerana apa? Kerana bagi saya adalah pending order ini adalah untuk memudahkan kerja kita. Katakan anda mempunyai kerja-kerja lain. Okay, anda pergi kerja. Okay, anda pergi kerja, jadi anda tak boleh nak tengok chart.
setiap masa. Jadi pada ketika itu katakan anda dah pandai nak analisa market sendirilah. Anda dah pandai nak analisa market. Katakan anda nampak satu setup tu boleh buy. Boleh buy tetapi tak boleh buy sekarang. Dia boleh buy dekat bawah lagi. Maksudnya anda boleh set buy limit dekat harga yang bawah tu. Jadi bila price sentuh saja harga bawah tu, automatic price akan aktifkan anda punya order tu lah. Jadi anda tak perlu nak pergi tengok chart anda setiap masa untuk entry. Okay, jadi pending order ni adalah untuk menyenangkan kerja kita lah. Okay, kalau katakan kita ada kerja lain lah. Okay, jadi itu sajalah tentang kalau anda nak gunakan pending order ni sebenarnya. Boleh saja anda nak gunakan instant order sebenarnya. Okay, jadi saya just nak bagi tahu sajalah tentang dua jenis order yang ada. Okay, jadi katakan anda nak sekarang harga semasa 1.35. Tapi anda nak buy di 1.36. Okay, ada beberapa faktor kenapa anda nak buy dekat 1.36 ni. Salah satunya adalah katakan anda nak tunggu berlakunya breakout. Okay, berlakunya breakout resistant. Jadi jangan risau kalau anda tak faham. Mungkin di kelas yang akan datang kita akan ajar tentang bagaimana analisa ni. Okay, jadi anda nak buy di 1.36. Jadi saya nak bagi tahu, saya nak sarankan kepada anda semua, elakkan untuk menggunakan pending order yang jenis dia adalah buy stop dan juga sell stop. Elakkan penggunaan buy stop dan juga sell stop. Kerana apa? Okay, kerana maksudnya seperti ini. Okay, faham eh? Harga semasa 1.35000. Okay, anda nak buy di 1.36. Anda nak buy di 1.36. Jadi apa yang anda predict, apa yang anda jangkakan adalah price naik, sentuh anda punya order, sentuh anda punya buy limit, bermaksud automatic anda punya, bila price dah sentuh sahaja order buy stop anda itu, automatic order anda akan aktif di dalam market. Maksudnya pada ketika itu anda telah pun floating ataupun profit lah. Okay, price sentuh, automatic dah ada dalam market, dan anda pada ketika itu anda predict untuk harga pump terus naik ke atas macam ni. Betul? Ini adalah prediction anda pada ketika itu. Kenapa? Kerana anda dah buy dekat point yang atas ni. Anda dah buy dekat point yang agak tinggi. Jadi sebenarnya selalunya, okay, selalunya yang apa yang akan terjadi pada market adalah seperti ini. Dia naik sampai atas, dia sentuh anda punya order buy stop tadi, maka pada ketika itu order anda telah pun aktif. Dia turun bawah dahulu, dia hitkan SL anda dahulu, kemudian baru dia pop naik macam ni. Maka pada ketika itu anda akan rasa fresh lah kerana prediction anda dah betul untuk harga naik atas, tetapi anda pergi entry menggunakan buy stop seperti itu. Okay, menggunakan buy stop. Bila price sentuh saja, price retrace, kena SL, baru price naik. Maksudnya entry anda tu dikena SL dahulu, kita loss dahulu, barulah price tu ikut apa analisa kita. Jadi kita tak nak berlakunya perkara-perkara macam tu. Jadi sebab itulah saya, dalam channel kami jarang bagi segenal stop-stop ini, buy stop ke sell stop ke, kami jarang bagi. Okay, kami selalu bagi buy limit dan sell limit. Kerana apa? Kerana okay, barulah kita bergerak kepada entry kita yang ketiga, sell limit. Sell limit, katakan ada pergerakan harga seperti ini. Naik, turun. Naik, turun, naik. Okay, sekarang kita berada di dalam jenis sell limit, okay? Sell limit, okay? Sell limit. Okay, katakan harga semasa pada ketika itu adalah 1.65000. Okay, jadi anda tak nak buy sekarang. Anda nak buy dekat sini. Okay, katakan anda kata anda nampak dekat atas ni ada resistant. Jadi mungkin resistant ni price akan reject. Jadi anda tak nak buy sekarang, anda nak buy dekat atas lagi. Okay, katakan atas lagi tu dia punya point dia adalah 1.66000. Jadi harga semasa 1.65, anda nak buy dekat atas lagi, betul? Anda nak buy dekat atas lagi. Jadi anda tak sempat nak tengok chart. Apa yang anda perlu buat adalah anda tekan order sell limit, masukkan sahaja point 1.66000 ini. Jadi untuk sell limit ni sebenarnya dia berfungsi macam ni lah. Okay, price masa di sini, anda predict untuk price naik ke atas, hit anda punya order, kemudian price turun. Maka order sell limit dan juga buy limit ni bagus. Okay, dia tidak seperti buy stop dan juga sell stop. Buy stop dan sell stop ni bahaya. Tetapi buy limit dan juga sell limit ni bagus. Kerana apa? Kerana kita tidak kejar market.
Jadi kita tidak kejar market. Market yang pergi kat tempat yang kita nak, kemudian baru kita predict untuk dia pergi sama ada turun ataupun naiklah. Okey. Jadi penggunaan sell limit dan buy limit ini saya sarankanlah kepada yang tak mempunyai masa untuk tengok chart banyak. Okey. Jadi ini adalah sell limit. Okey, sell limit bermaksud saya tulis Sell limit bermaksud sell di atas. Okey, takut kepada yang takut terlupa tu boleh tulis sell di atas harga semasa. Okey, ini ini maksud kepada sell limit. Okey, sell limit adalah sell di atas daripada harga semasa. Okey, kita nak sell di atas daripada harga semasa. Bagaimana pula dengan sell stop? Bagaimana pula dengan sell stop? Sell stop macam ni. Okey, katakan ada price bergerak macam ni. Okey, katakan harga semasa di sini. Okey, harga semasa 1 point kita tulis 1.67. Okey, harga semasa 1.67. Anda nak sell tetapi anda tak nak sell sekarang. Anda nak sell dekat bawah lagi. Okey, anda nak sell dekat sini. Okey, katakan anda nak tunggu berlakunya support breakout dahulu. Okey, anda nak tunggu berlakunya support breakout dahulu. Point dia berada di bawah lagi. Anda tak nak sell sekarang, anda nak sell kat bawah lagi. Katakan point tu 1.65000. Okey. Jadi bagaimana dia berfungsi adalah anda jangkakan, anda predict price akan turun hit anda punya pending order sell stop, maka anda akan jangkakan price terus junam macam nilah sebatang gitu. Anda jangkakan. Tetapi pada kebiasaannya adalah price akan turun, ambil kita punya sell stop ini, price naik, hit SL anda dulu. Macam mestilah kalau anda sell, mestilah SL anda dekat atas betul. Okay, price naik, dia pergi hit SL anda dahulu, barulah price junam macam ni. Jadi kita tak nak berlaku dengan perkara seperti ini. Jadi sebab itulah saya sarankan anda semua untuk gunakan buy limit dan juga sell limit sahaja. Okay, jadi sell stop membawa maksud. Okay, sell stop membawa maksud nak sell di bawah harga semasa. Okay, kita nak sell tetapi di bawah daripada harga semasa. Okay, jadi setakat ni saya nak tanya kepada anda semua, faham ataupun tidak tentang how to make entry ini. Okay, how to make order ni, faham ataupun tidak penerangan saya. Barulah kita akan pergi kepada dua topik yang terakhir, iaitu how to close order dan juga time frame. Okay, faham ataupun tidak tentang nak make order ni. Okay, faham eh? Jadi kita boleh teruskan dengan topik yang seterusnya, iaitu how to make order. How to close order. Sorry eh. Okay, how to close order. Okay, jadi close order ni dia terbahagi kepada dua juga. Okay, dia terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama adalah manual close dan juga yang kedua adalah automatic close. Okay, automatic close. Okay, dan auto close ni pula dia terbahagi kepada dua. Okay, iaitu yang pertama adalah stop loss dan yang kedua adalah take profit. Okay, jadi seperti yang saya selalu bagi dalam skinden. Okay, nampak tak? Euro CAD buy limit at 1.922, SL 1.4893. Jadi saya sarankan kepada anda semua, bila nampak saja saya bagi skinden ada SL, maka anda terus set SL dekat kawasan SL yang dah ada dalam MT4 anda tu. Okay, kawasan tu dia bertulis stop loss. Okay, dia bertulis stop loss. Maka bila nampak saja point SL tu, terus masukkan point stop loss itu di bahagian yang telah disediakan lah. Okay, jadi how to close order ni dia senang saja topik dia. Dia ada dua, iaitu yang pertama adalah manual close. Okay, katakan pada ketika itu anda nampak dah profit $100, anda tak nak tunggu sampai TP. Okay, anda terus close. Macam mana nak close? Tadi saya dah ajar betul dalam MT4. Slide ke tepi, tekan
button right itu, okay, tekan button macam ada tanda right macam tu, kemudian tekan close, katakan kalau profit, close with profit $100 contoh. Okay, itu adalah manual close, manual close. Okay, untuk automatic close pula dia terbagi kepada dua, iaitu stop loss dan juga take profit. Jadi kalau anda perasan dekat bahagian order, tak kisahlah order tu instant order ke pending order ke, dia tetap ada dua bahagian. Itu yang pertama adalah stop loss dan kedua adalah ruangan untuk kita set take profit. Okay, jadi yang paling wajib anda perlu buat adalah set stop loss. Okay, jadi kadang-kadang kami ada bagi juga point TP. Maka kalau anda nak gunakan, anda boleh masukkan terus point TP itu di dalam kawasan yang telah ditetapkan lah. Okay, jadi how to close order ini senang saja. Okay, how to close order ini senang saja. Okay, time frame pula. Okay, kita ada. Okay, sekarang kita berada di chat sekejap. Okay, sekarang ni kita berada dalam chat. Okay, kalau anda perasan sekarang ni, nampak tak dekat sini? Okay, saya tak nak tunjuk dekat trading view. Saya perlu tunjuk dekat MT4. Okay, kan di trading view dia agak berbeza sikit eh. Okay, kejap. Okay, sekarang kita berada di dalam MT4. Okay, jadi kalau anda perasan di sini, anda pergi dekat hujung sekali belah atas ni, anda tekan button yang tertulis H4 ini. Tekan dan akan keluar senarai seperti ini. Jadi senarai ini apa benda? Nombor-nombor ini adalah nombor-nombor apa sebenarnya? Okay, anda nampak M1, M5, M15, M30, okay, H1, H4, D1, okay, W1 dan juga MN. Jadi setiap benda ni membawa maksud yang berbeza lah. Jadi katakan saya tekan M1 ini. Jadi secara definisi secara mudahnya adalah, kan nampak tak, anda nampak tak candle ni? Anda nampak tak candle ni? Okay, ada berapa banyak candle ni? Setiap satu candle ini, kalau untuk time frame M1, setiap satu candle hanya tempoh dia hanya 1 minit sahaja kalau di time frame M1 lah. Okay, setiap satu candle ni anda nampak tak sebatang turun, sebatang turun, sebatang turun, sebatang turun, sebatang turun ni hanya 1 minit sahaja. Setiap candle ini 1 minit. Lepas 1 minit dia close. Okay, sekarang pukul 11.18. Lepas ni pukul 11.19 akan keluarnya candle baru. Okay, akan keluarnya candle baru. Tak percaya? Okay, dah pun 11.19 tu kan. Okay, nampak tak dah keluar candle baru satu di sini. Okay, yang baru sekarang ni. Okay, yang candle semasa. Okay, jadi M1 adalah candle untuk seminit. Okay, setiap satu candle tu seminit sahaja. Okay, nampak tak candle baru? Dia lambat sikit. Okay. Kemudian kita pergi kepada M5. Okay. Ada yang tanya apa kepentingan dia. Okay, jadi bila anda dah belajar analisa nanti anda akan tahulah. Okay, apa kepentingannya. Kita sebenarnya untuk time-time kecil ni kita ada beberapa memang multi time frame ini anda perlu sangat-sangat untuk mahirkan nanti. Okay, bila anda dah belajar analisa ni anda akan tahulah. Okay, multi time frame, penggunaan multi time frame ini sangat-sangat penting. Okay, anda perlu gunakan kesemua time frame ini. Okay, daripada daily, daripada monthly, weekly, daily, apa semua tu anda kena gunakan semua tu. Okay, M1 kita jarang gunalah. Okay, M1 tu hanya 1 minit. Okay, sekarang kita berada di time frame M5. Okay, M5 ini adalah setiap satu candle 5 minit. Okay, setiap satu candle ini 5 minit. Okay, 5 minit. Maka sekarang pukul 11.20 betul? Okay, 11.20. Jadi nampak tak? Okay, 11.20. Okay, nampak ada keluar candle baru. Nampak tak ni? Ada keluar candle baru ni, kecil ni kan? Tengoklah. Jadi bila 11.20 keluar candle baru. 11.25 keluar candle baru. Itu adalah time frame M5. Okay, untuk M15 pula setiap 15 minit. Senang saja. Okay, setiap satu candle ni 15 minit. Sekarang pukul 11.20. Okay, jadi 11.30 nanti akan keluar candle baru. 11.45 nanti akan keluar candle baru. 12 nanti akan keluar candle baru. Okay, itu adalah candle untuk 15 minit. Okay, kalau M30 pula adalah untuk 30 minit. Lepas ni 11.30 keluar candle baru. 12 keluar candle baru. 12.30 keluar candle baru. Okay, begitu juga dengan H1. H1 untuk sejam. Lepas ni pukul 12 keluar candle baru. Pukul 1 keluar candle baru. Pukul 2 keluar candle baru. Okay, H4 pula dia setiap satu candle 4 jam. Okay, katakan sekarang pukul 11. Lepas ni pukul
Lepas ni pukul 2 keluar kanal baru. Lepas ni pukul 6 keluar kanal baru. Jadi setiap 4 jam lah. Kira setiap 4 jam. Okay. Jadi untuk daily pula, tak perlulah saya terangkan, okay. Sebab daily ni setiap satu kanal tu adalah satu hari. Okay. Ada broker yang open market pada pukul 6. Ada yang open market pada pukul 5. Jadi katakan broker ni menggunakan, dia open market pada pukul 6. Maka pukul 6 pagi esok lah akan keluar satu candle baru di time frame daily. Okay, satu candle baru di time frame daily. Daily ni satu hari baru dia tukar candle baru. Okay. Jadi kalau W1 ini pula weekly. Okay, sekarang esok dah hari Sabtu betul. Jadi esok tak adalah keluar candle baru dekat daily ni. Hari Isnin baru keluar candle baru. Jadi maka pada hari Isnin itu jugalah akan keluarnya candle baru di time frame W1 ini ataupun weekly ini. Okay. Dan kemudian yang time frame yang paling besar sekali yang mungkin tak ramai orang gunakan iaitu time frame monthly. Okay, monthly ini bermaksud setiap satu candle ini satu bulan baru dia akan tukar kepada candle baru. Okay, maksudnya dia punya duration dia adalah satu bulan. Okay, kalau nampak, kalau ada perasan sebatang naik ini adalah sebulan. Okay, sebulan punya pergerakan harga. Okay, jadi sekarang ini kita dah 30 April betul? Okay, kita dah 30 April. Maka bila hari Isnin nanti akan keluarlah candle baru di time frame monthly. Okay, kerana kita akan bulan dah baru betul? Bulan 5 betul? Kita dia akan keluarlah candle untuk bulan 5 nanti. Okay, jadi nanti anda akan boleh nampak lah. Okay, anda boleh nampak. Jadi ini sebenarnya adalah perkara asas saja yang anda perlu tahu. Okay, perkara asas yang anda perlu tahu. Jadi kemudian kita pergi kepada topik yang seterusnya. Topik yang terakhir. Okay, iaitu okay, topik yang terakhir iaitu jenis chat. Okay, jenis chat. Okay, jenis chat. Jadi kalau anda perasan di sini, okay, nampak tak tiga benda di sini? Ada nampak macam line, lepas tu candlestick tu. Okay, jadi kita ada tiga jenis chat yang biasalah, yang basic yang ada dalam MT4, iaitu yang pertama yang sekarang kita berada sekarang ni, candlestick chat. Okay, sekarang kita berada candlestick chat, di dalam candlestick chat. Kemudian yang kedua, line chat. Okay, line chat ini seperti inilah. Okay, jadi line chat ini pun, saya sendiri pun ada gunakan line chat ini untuk analisa. Jadi setiap orang cara nak analisa itu berbeza-beza betul. Jadi ada yang tak gunakan, ada yang gunakan. Okay, jadi setiap orang berbeza-beza. Jadi sebab itulah chat mempunyai banyak jenis. Okay, jadi ini adalah line chat. Jadi yang biasa orang gunakan, yang biasa trader gunakan adalah yang pertama candlestick chat. Okay, semestinya candlestick chat. Yang kedua adalah line chat. Dan yang ketiga yang ada dalam MT4, bar chat. Okay, saya pun tak tahu ada ke tak orang gunakan chat seperti ini. Kerana saya pun tak tahu macam mana orang boleh analisa guna benda macam ni. Okay, jadi kita tak gunakan lah. Okay, bar chat ini. Okay, kita tak gunakan. Jadi kita hanya gunakan dua saja, iaitu candlestick chat ataupun line chat. Okay, dua ini sahaja yang kita gunakan di dalam menganalisa market. Okay, jadi mungkin ada yang tertanya-tanya bagaimana nak analisa. Okay, bagaimana nak analisa, penting ke penggunaan time frame, multi time frame ini? Jawapan saya sangat-sangat penting. Okay, tetapi kalau saya nak terangkan dalam ni, okay, nak terang bagaimana nak analisa apa semua tu, terlalu lama nanti kelas ni. Okay, jadi sebab itulah kita akan ada kelas yang akan datang nanti. Okay, jadi untuk kelas pada malam ini kita dah habis sebenarnya topik. Okay, kita dah habis sebenarnya topik. Jadi saya nak ulang semua secara pantas. Iaitu yang pertama, di awal-awal kelas tadi kita belajar tentang maksud forex. Okay, forex ialah singkatan bagi foreign exchange. Okay, jadi dia seperti perniagaan tukar beli mata wang. Okay, broker adalah seperti orang tengah yang menguruskan buy dan sell kita, dan juga yang menguruskan buy dan sell. Okay, yang menguruskan kita punya dagangan kepada bank ataupun liquidity provider lah. Okay, jadi kemudian trading platform kita gunakan. Kita ada dua jenis, kita ada tiga jenis trading platform yang sering orang gunakan, yang sering trader gunakan, iaitu yang pertama TradingView, MetaTrader 4 dan juga MetaTrader 5. Jadi kepada anda semua yang newbie, yang baru-baru lagi, saya sarankan kepada anda semua untuk gunakan MetaTrader 4 dahulu. Okay, kerana dia mempunyai, kerana dia friendly user. Okay, kemudian currency, hanya ada 8 jenis currency ini sahaja yang kita trade, yang kita dagangkan. Dan juga pair membawa maksud kepada gabungan antara dua currency. Dan juga pair juga terbahagi kepada tiga jenis pair, yang mana dua jenis pair saja yang kita gunakan, iaitu major pair dan juga cross pair. Major pair adalah pair yang ada USD. Okay, yang melibatkan USD sama ada di depan ataupun di belakangnya. Itu adalah major pair.
Jadi cross pair pula adalah selain daripada magic pair, iaitu pair yang tak melibatkan USD. Okay. Kemudian kita pergi, kita belajar tadi how to make order, betul? Jadi order pula terbagi kepada dua, iaitu yang pertama adalah instant order dan yang kedua adalah pending order. Pending order pula terbagi kepada empat, iaitu buy limit, buy stop, sell limit dan juga sell stop. Okay, close order. Kemudian kita belajar close order. Close order terbagi kepada dua, iaitu manual close dan juga auto close. Okay, manual close anda close automatic lah. Okay, anda close manual lah. Okay, auto close pula dia ada dua, iaitu stop loss dan juga take profit. Kebiasaannya stop loss kami dah bagi dalam signal kami. Take profit kami tak bagi. Nanti kami akan cuba untuk bagi take profit kepada anda semua. Okay, time frame pula kita dah belajar tadi. Time frame ada beberapa time frame. Bermula daripada monthly sehinggalah ke M1. Okay, sehinggalah ke 1 minit untuk satu candle. Dan kemudian chart kita dah pergi. Tiga jenis chart, iaitu candlestick chart, bar chart dan juga line chart. Okay, jadi untuk kelas pada malam ini kita dah habis cover, okay, untuk topik basic sebenarnya. Okay, jadi saya nak tanya anda semua, ada apa-apa soalan tak sebelum kita habiskan kelas pada malam ini? Okay, price demo sama ke dengan real? Ikut atas broker demo yang anda gunakan itulah. Okay, pip antara TP dengan SL selalunya berapa? Okay, sebenarnya saya rasa soalan itu adalah pip antara entry point dengan SL lah, kan? Okay, entry point dengan SL tu selalunya maksimum kami bagi hanya 35 pip saja maksimum SL. Okay, itu hanya maksimum kerana kita tak nak SL besar-besar lah, kerana kalau SL besar-besar maka kita punya loss pun akan lagi besar lah kalau kena, betul? Jadi kita tak letak SL tinggi-tinggi dalam signal. Okay, macam mana nak kira pip, nanti saya akan buat video bagaimana nak kira pip. Saya rasa saya dah ada buat sebelum ni. Nanti saya akan send balik. Okay, macam nak kira pip menggunakan MT4 saja. Okay. Jadi untuk guna broker apa tu nanti kami akan bagi dalam channel nanti. Seperti yang saya dah cakap tadi, yang kami ada sarankan anda semua untuk gunakan satu broker ini, betul? Jadi pemilihan broker juga sangat penting kerana di broker inilah tempat untuk kita deposit duit kita, tempat untuk kita withdraw duit kita. Maka kalau kita memilih broker yang tak bagus, agak risikolah duit kita, okay? Jadi untuk next class kita tak ada lah belajar basic apa semua ni, kita tak ada belajar basic, kita terus pergi kepada bagaimana nak analisa market. Kita bermula daripada awal sehinggalah step by step naik. Okay, untuk next class saya rasa mungkin pada hari Ahad malam ini. Okay, nanti kami akan confirmkan semula di dalam channel. Okay. Ya, untuk live trade pun nanti kalau ada set up di hari-hari bila market open Isnin sampai Jumaat nanti, kami akan bagi tahu juga, okey. Jadi kalau tak ada soalan mungkin, okey, sebelum saya nak habiskan kelas ni, ada soalan ataupun tak? Kalau tak ada soalan mungkin kita boleh akhirilah kelas kita pada malam ini. Okey. Jadi mungkin kita akan jumpa di kelas yang akan datang. Okey, kita akan jumpa di kelas yang akan datang. Mungkin pada hari Ahad malam ini. Okay. Jadi kalau tak ada soalan, kita akhiri kelas ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera.